Kebakaran kembali terjadi di Kabupaten Batanghari, tepatnya di Desa Sengkati Kecil, Kecamatan Mersam. Dalam kejadian tersebut, satu unit rumah warga ludes terbakar di Lap Si Jago Merah. Penyebabnya diduga akibat konsleting listrik. Satu unit rumah warga Desa Sengkati Kecil RT 06, Kecamatan Mersam, pada 29 April 2024 pagi, sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, ludes di Lap Si Jago Merah. Dari video yang beredar, kobaran api dengan cepat membesar melahap rumah. Berdasarkan laporan sementara dari Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Batanghari, kebakaran terjadi pada rumah warga yang bernama Henry. Sedangkan untuk penyebab sendiri, diduga akibat korsleting listrik. Sementara itu, pihak pemadam kebakaran juga mengakui, untuk menuju akses lokasi, mobil pemadam tidak dapat menjangkau wilayah tersebut, sebab berada di wilayah seberang sungai. Saat ini petugas pemadam dari pos Mersam sudah berada di lokasi menggunakan ketek dan telah melakukan pendinginan menggunakan mesin robin. Sedangkan untuk yang lainnya, petugas masih melakukan pendataan. Selamat Riyadi, JEK TV, melaporkan.